Penampilan timnas Vietnam akan kembali diuji pasca gagal berbicara banyak di Piala Asia 2023 lalu. Kini tim asuhan Philip Trossier itu langsung beralih fokus untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam akan menghadapi lawan yang tak mudah pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu bakal menghadapi timnas Indonesia. Meski demikian, Vietnam sudah memulai berbagai persiapan untuk menghadapi Indonesia. Pelatih timnas Vietnam sebenarnya belum menyentuh hal-hal teknis persiapan tim arahannya. Ia mencoba membuka mata fans sepak bola Vietnam yang menurutnya masih salah kaprah. Maksudnya, pola pandang para penggemar masih keliru dalam menyikapi hasil yang didapatkan tim Golden Star Warriors. Fans masih menyalahkan individu pemain saat Vietnam tak mendapatkan hasil maksimal. Trossier nampaknya risih dengan pandangan tersebut. Ia meminta para penggemar lebih memahami konteks